Kasih adalah pelita yang tidak pernah padam. Kali ini kita buat roti sosis dengan resep yang berbeda lagi. Hai, apa kabar sahabat-sahabat YouTube-ku? Aku doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Kali ini kembali lagi ke rerotian. Banyak makan roti katanya matanya bisa biru ya. Tapi nggak benar sih. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya semua. Kali ini aku buat roti sosis tapi dengan resep yang berbeda lagi. Jadi di sini bahan-bahannya ada 500 gram tepung terigu oriental dan juga ada gula. Gulanya di sini aku gunakan 75 gram dan ragi instannya 6 gram, 1 butir telur utuh, 50 gram minyak makan atau minyak sayur biasa ya, 20 gram margarin dan sejumput garam. Untuk cairannya di sini ada whipped cream 250 ml whipped cream. Kalau tidak ada whipped cream gantikan saja dengan susu UHT boleh ya. Dan cadangannya aku siapkan air 150 ml. Nggak tahu nanti kepake semua atau tidak, nanti kita lihat seberapa banyak dia menyerap air. Langsung kita mulai. Aku pindahkan 500 gram tepung terigu oriental ke dalam mixer. Kalau nggak ada oriental nggak apa-apa ya, bisa gunakan cakra ataupun segitiga biru. Kemudian 6 gram ragi instan, 75 gram gula. Jadi inilah bahan-bahan keringnya. Sekarang akan aduk manual dulu. Sekarang aku langsung tuangkan 200 ml whipped creamnya. Ini pasti cukup, tapi kalau untuk airnya itu akan aku tuang bertahap. Cuman airnya ini akan aku pindahkan ke wadah whipped cream ini supaya sisa-sisanya ini bisa dipakai lagi ya. Jadi ini cadangan, jangan digunakan semuanya dulu. Ini pasti cairannya masih kurang ya, karena lihat masih bentuk seperti ini. Ini jangan kita masukkan dulu air, tapi kita masukkan telur. Lihat ini kan udah bisa ya. Jadi kalau seperti ini airnya nggak usah ditambah juga udah oke, nggak masalah. Thank you.
Tekstur dari adonannya seperti ini. Inilah yang disebut dengan window pane. Tutup ya. Kurang lebih 10 menitan. Oke, ini kurang lebih udah, karena cuacanya agak dingin, ini aku biarkan 20 menit ya. Yang untuk roti sisir aku sisihkan dulu ya.
satu gini aku buat 69 ya. 69 kita bagi dulu. Oke, sekarang ini aku bentuk roti sisir. Ini dia rotinya sudah kelihatan mengembang ya. Kita cek dulu apakah proofingnya sudah cukup atau belum.
Nih, kalau sudah ditekan seperti itu, dia langsung naik, dia tidak membal, nggak masuk terus ke dalam, berarti itu udah selesai. Kita poles ringan-ringan aja, dipoles supaya dia tidak merajuk ya, supaya dia tidak marah. Itu ovennya sudah aku panasi ya, jadi tinggal masuk ke dalam oven yang sudah panas. Suhunya bisa 180 sampai 200, tapi tergantung dengan kekuatan oven. Kalau yang kuat ovennya jangan sampai 200, cukup di 180 aja. Oke, ini aku akan masukkan dalam. Seperti inilah roti yang sudah kita buat kali ini. Jadi aku buat roti sisir. Sisirnya ya nggak beraturan seperti ini ya. Kemudian ini aku buat roti yang isinya sosis. Tahu kelihatan ya, ini empuk banget. Ini walaupun baru selesai dipanggang, ini lembut banget rotinya. Biasanya kalau baru selesai, ini bagian atasnya kan mau keras ya, tapi ini enggak. Yang ini modelnya seperti ini. Ini yang tadi sisaan adonan, aku buat modelnya seperti ini. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat ya buat kamu. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa menjadi inspirasi kamu. Dan buat kamu yang sudah subscribe dan ngedukung aku selama ini, thank you, karena dengan dukungan kalian, aku semakin semangat berbagi dan berbagi resep dan pengalaman ya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, see you, bye bye.